iaitu mautan mujhizan. Mati mengejut. Ini yang kita takut, kalau datang mati mengejut ni ke istilah terlambat dah. Sebab Nabi sebut dua perkara. Taubat hamba senantiasa diterima oleh Allah Ta'ala selagi belum datang dua perkara. Malam yugharghir, selagi mana belum datang gharghara. Bahasa Arab ni kadang-kadang dia bukan kalimah tepat, tapi dia ambil sebab ada bunyi begitu. Orang berada dalam keadaan sakaratul maut, dekat nak mati, dia punya tekak dia, itu bahasa Arab dipanggil gharghara. Jadi Nabi kata selagi tak bunyi itu, selagi itu kamu masih lagi belum terlambat. Jangan sampai mati mengejut. Kalau mati mengejut tengah buat baik, alhamdulillah. Saya pernah bagi tazkirah di Kajang, tuan-tuan, Sungai Raman. Malam tu saya cerita bab syurga, nikmat syurga. Hari tu tak tahulah kenapa, cerita sedap sangat, cerita bab syurga. Kita yang cerita pun rasa best malam tu. Rupanya habis tazkirah, orang paling akhir bersalam dengan saya tu Tok Siak dia. Dia ulurkan envelope di tangan saya. Dan habis tu kita pun balik semua masing-masing ke tempat masing-masing. Saya pun baru nak makan nasi, baru nak jamah makanan malam tu, tiba-tiba dapat telefon. Ustaz, ya kan, apa? Kata, ustaz ingat tak tadi pakcik yang paling akhir salam dengan ustaz tu, Tok Siak tu, kenapa? Meninggal dah ustaz. Allahuakbar, Masya Allah. Mati mengejut. Sebabnya, tercekik nasi je tuan-tuan. Masya Allah. Tercekik nasi, mati terus. Ini mati mengejut ni, kalau bagi orang beriman, Nabi SAW beritahu, alhamdulillah ini satu rahmat untuk dia mati mengejut. Tapi kalau orang yang belum cukup ibadat, belum cukup lagi, Masya Allah, mati mengejut, tak ada sakit, tak ada apa. Sahabat saya ni jerantuk tengah main takro, tuan-tuan, Masya Allah. Tengah timbang bola, kum, jatuh, tua meninggal, tuan-tuan, Masya Allah. Inilah yang kita kata istilah tu terlambat dah lah. Nak taubat ke, nak buat persiapan ke, nak apa-apa ke, dah tak sempat lagi dah, Masya Allah. Yang terakhir sekali Nabi beritahu, jangan kamu tangguh-tangguhkan ibadat sebelum datangnya kiamat. Kiamatlah yang paling pahit benda yang kamu tunggu dalam hidup kamu, dan yang paling dahsyat, peristiwa yang paling dahsyat dalam hidup kamu adalah kiamat. Sebab itulah sebelum itu kita nak buat persiapan. Tapi kadangkala tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, kita ni jiwa kita ni, nah ustaz, siapa kata tak nak? Semua orang nak berubah, semua orang nak berhijrah, dan semua orang dah berhijrah pun nak sungguh-sungguh dalam hijrah tu, memang nak. Tapi kadang-kadang Masya Allah syaitan ni kuat sangat. Sebab saya ni wali maqam peringkat tinggi, jadi Allah hantar pun syaitan-syaitan yang goda saya ni pun semua jeneral-jeneral juga. Masya Allah, kita bagi alasan macam tu lah. Jadi sebab itu kita ni tak boleh juga, walaupun dah tahu dah kena semayang tahajud, kena puasa bulan Rejab ni, kena banyak puasa sikit, kena lebihkan baca Quran, tapi kenapa hati kita masih belum lagi, hati kita masih keras lagi? Sebab itu kadang-kadang kita tanya pada hati kita, wahai hati, apa lagi yang kau nak? Apa lagi yang tak cukup dalam hidup kamu? Itu satu. Ada masa kita kena bercakap dengan diri kita sendiri.